FPI melaporkan kasus pelemparan bom Molotov ke pos mereka di Jalan TB Simatupang ke Polsek Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saksi mata menyatakan pelaku berjumlah dua orang yang menggunakan sepeda motor. Saksi mata kasus pelemparan bom di pos FPI menyatakan pelaku melempar tiga bom Molotov pada Kamis dini hari. Dari tiga bom Molotov yang dilempar, hanya dua yang meledak. Sedang satu bom Molotov langsung dijauhkan dari lokasi posko. Gojek melihat ada gojek, jadi belum sampai, mungkin belum sampai besar api, dia udah lapor ke tetangga sebelah tuh kan, yang jualan pecel lele. Karena si tukang gojek ini kan nggak tahu siapa pemilik saung ini. Saksi mata menambahkan, pelaku berjumlah dua orang dengan menggunakan sepeda motor. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk diselidiki. F. Rizal, Jakarta.